Assalamualaikum. Kali ini saya mau mencoba menanam jambu air langsung dari batang. Oke, kita ambil tangkainya. Nah, ini ya. Kemudian kita potong tangkainya. Lalu kita sayat ya bawahnya. Oke, kita sayat dulu 1 inci. Kemudian kita tanam. Dan bagi air sedikit supaya menjaga kelembapan. Oke, kita tutup dengan plastik. Tujuan dia supaya tidak kena hujan atau panas, supaya tidak cepat membusuk tangkainya. Dua hari sekali kena tengok supaya kita menjaga kelembapannya. Tengok air. Oke, ini yang saya tanam jambu air yang dari batang kemarin. Ini ada 11 hari. Coba kita buka. Alhamdulillah, dia udah mengeluarkan tunas baru. Kita buka yang lain. Alhamdulillah guys, tengok, dia udah mengeluarkan tunas baru. Alhamdulillah guys, ini setelah 17 hari. Nah, ini dia udah mulai nampak daunnya. Ini nampak baru keluar. Dan 3 ini belum jadi lagi, belum keluar lagi. Kita tutup dulu. Selepas dia keluar pucuk daun baru, baru kita buka. Nah, okelah guys, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.